Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel saya Agus Joe Gaming. Hari ini saya akan bermain Contrariton lagi yang versi China. Jadi hari ini saya akan mencoba skin Lansebin ya. Yang saya lihat di IG-nya Garena, si Lansebin akan mendapatkan skin baru ya, yaitu skin yang ini. Oke, ini dia skinnya ya, skin yang baru yang akan free di server Garena. Jadi kita lihat penampakan skinnya ya. Wah, keren banget ya. Kayak anak band gitu, anak band rock gitu ya. Celananya ungu-ungu gitu, banyak yang tajam-tajam di gelang-gelangnya dan di sepatunya juga tajam-tajam gitu. Waduh. Susah nih untuk garuk kaki ya. Oke, kita langsung coba aja. Dan juga akan ada weapon baru di server Garena Indonesia, yaitu panah ya. Saya akan tunjukin katalognya di sini sekarang. Oke, ini dia katalog untuk panahnya. Saya liatin di server yang Cina ya. Jadi ada 5 weapon panah di China. Yang baru saya dapetin cuma 2 weapon ya yang panah. Jadi kalau nggak salah siluetnya yang ini ya. Kemungkinan besar sih ini siluet di IG itu. Tapi saya baru punya crossbow yang ini dan panah yang ini ya. Panahnya Green Arrow. Jadi masih 3 item lagi belum saya dapetin. Untuk cara mendapetinnya saya nggak tahu juga di Garena ya. Mungkin di Lucky Draw saya nggak tahu juga sih. Tapi kita lihat besok aja. Jadi saya langsung coba di duo aja. Oke, kita coba di duo yang klasik aja, memakai panah dan Lansebin ya. Oke, kita pilih panahnya dulu. Kita pakai crossbow dan pakai panah yang ini ya. Dan tentu saja pakai Lansebin biar keren ya. Oke, langsung aja kita masuk ke in-game-nya. Oke, kita sudah di in-game-nya. Jadi begini ya penampakan apa skinnya Lansebin. Oh, ini pet yang baru juga ya, yang beruang itu, yang beruang bawa gitar juga pet baru. Kebetulan teman saya make ini ya, yang saya ajak duo. Waduh, kok agak nge-lag ya. Jadi untuk panahnya ini sendiri, crossbow-nya ya, yang khususnya crossbow, saya lihat kencang banget untuk pelurunya, kencang banget. Jauh-jauh bos. Di sini. Oke. Jadi pelurunya crossbow ini ada 30 ya. Tapi untuk nanti weapon yang akan ada di Garena saya nggak tahu juga sih panah yang mana. Kemungkinan sih panah yang merah itu ya. Tapi kita lihat besok aja. Kalau kita lihat skinnya si Lansebin ini keren banget ya, ungu gitu celananya, bagus banget. Skin ini akan free di Garena ya, kalian ikutin aja apa eventnya di Garena besok. Tanggal 17 ya update-nya kalau nggak salah. Kita lihat besok bagaimanakah eventnya untuk skin Lance yang ini. Kita lihat aja. Oke.
Ayolah, reward bagus lah. Waduh, cuma 3 aja ya. Oke, kita lanjut ke stage berikutnya. Oke, kita di stage berikutnya. Jadi dua klasik yang level 120 baru aja kebuka ya. Jadi level saya ini baru 120. Jadi perdana juga sih saya masuk ke dua klasik yang 120 kebetulan. Oke. Kenceng banget kan? Attack rapidnya si panah ini. Oke, langsung masuk. Oke, kita lawan bos kayaknya langsung sekarang ya. Oke, kita lawan bos. Oh, belum. Ternyata belum bos. Oh, di sini bosnya. Nah. Sip. Oh, gini aja ya. Enggak ada bos kayaknya. Gitu. Mantap lah, kita sudah menang ya. Oke, reward bagus lah. Oke, kita sudah menang. Kita lihat statistiknya. Beda tipis ya. Oke, jadi itu dia Lance Bean skin yang baru ya. Lance Bean skin yang akan hadir di Garena dan skin yang gratis tentu saja di Garena nanti. Oke, kita lihat penampakannya emang keren banget sih skinnya. Jadi teman-teman harus punya untuk skin ini. Rambutnya kuning gitu ya, kayak bule dia. Dan celananya keren banget, ini ungu gitu. Jadi kalian harus punya. Dan weaponnya juga saya nggak tahu nanti akan gacha atau ada event tersendiri untuk senjatanya. Jadi kita lihat tanggal 17 pas update. Jadi mungkin segitu dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, subscribe kalau kalian suka dengan channel ini, dan komen di bawah kalau kalian punya kritik dan saran untuk channel ini. Saya Gus Cu, bye-bye.